Kali ini aku mau masak selada air tumis ketumbar. Rasanya seger banget. Untuk kalian yang belum tahu, bisa simak videoku ini. Untuk selada airnya, aku pakai satu ikat aja. Ini setelah aku petik-petik, aku buang bagian batang yang tua, terus aku rajang-rajang begitu biar kalau diambil itu nggak keikut semua. Lalu bahannya ada bawang putih diiris-iris aja, bawang merah, cabai, garam, sedikit ketumbar, merica, kaldu bubuk, dan gula. Aku tumis bawang-bawangannya dulu. Untuk satu ikat selada air, aku pakai 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Setelah bawangnya menguning harum, kita masukkan selada airnya. Tambahkan air secukupnya. Masukkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, merica 1/4 sendok teh, dan untuk ketumbarnya nggak perlu banyak-banyak, kalau terlalu banyak nanti pahit. Kita kasih setengah sendok teh. Lalu cabenya kita masukkan. Gulanya aku lupa, aku kasih 1 sendok teh aja. Masaknya nggak perlu terlalu lama. Kalau dirasa sudah cukup dan selada airnya sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita pindahkan ke wadah kecil. Nah, inilah menu kita hari ini. Untuk lauk-pauknya bisa kalian sesuaikan sendiri apa yang kalian mau.